Gol yang sedikit memberikan kejutan kepada Dato' Kim Swee. Pasukannya cuba memberikan tentangan dan mereka turut memiliki beberapa peluang antaranya melalui tandukan Patih Su. Namun sedikit kawalan di bahagian benteng. Sambil itu Dato' Kim Swee tidak berpuas hati dengan pengadil perlawanan. Kita tidak pasti apakah yang membuatkan Dato' Kim Swee berang. Namun jaringan yang dilakukan oleh Arif Aiman itu dilihat tak dapat lihat. Oh, ada tolakan ke atas pemain lawan dilakukan oleh pemain nombor 13 Badrul Afendi ke atas Leandro. Dan Badrul perlu berhati-hati kerana dia sudah pun menerima kad kuning. Ini dia sekali lagi. Ini tidak perlu daripada Badrul Afendi sebenarnya. Dia patutnya lebih mengetahui dia sudah mempunyai kad kuning. Dan insiden-insiden seperti ini boleh menghukum dirinya. Mungkin agak bernasib baik yang pengadil tidak memberikan kad kuning yang kedua. Kerana dia sudah memenangi sepakan percuma. Saya rasa tak perlu ada reaksi. Satu perkara yang perlu juga diberi perhatian oleh pemain kedudukan pasukan adalah untuk mengelak menerima kad kuning pada aksi separuh akhir yang pertama ini.